Langit bawang. Oh. Langit bawang. Dari gelo show. Hah? Dari gelo. Langit bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan rezekinya di sana. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai ke tempat tujuan kita, sahabat semua. Di sini barang-barang kita sudah terkumpul. Oke, sahabat semua, hari ini kita kembali ke Sungai Besar. Spot yang sangat kita gemari ya. Oke, mantap. Semoga kita membuahkan hasil bersuah dengan apa yang kita cari tentunya. Amin ya rabbal alamin. Kita let's go-kan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, sahabat semua. Ini kita sudah mempersiapkan senjata kita ya. Senjata ampuh ataupun pamungkas untuk mengeluarkan ikan yang lagi kedinginan ya, Bawang. Jadi dia pancingnya. Kalau ada nanti yang kedinginan diangkat, kalau tidak ada dapat berarti tidak ada yang dingin mereka. Kalau mau naik motor nanti pulang, naik sepeda motor ya Bang. Kalau tidak naik sepeda motor pancingnya. Naik apa masuk kuali kan. Seperti biasa sahabat semua, kita menggunakan umpan sawit ya Bang ya, umpan sawit yang diikat, tidak ada yang lain. Jadi di sini bukan kita tidak ingin memberikan umpan-umpan yang teman-teman bilang ya, macam segala macam itu kan. Tidak mau. Kalau di sini tidak mau dia teman, karena airnya itu beraliran deras, terus ikan kecilnya banyak, seperti ikan putihan nilem ya Bang. Iya. Nah itulah makanya kami kasih umpan sawit saja, sebesar kepalan ya. Jadi lama habisnya dimakan ikan kecil, nanti baru dimakan ikan besar. Nah, seperti itulah ceritanya kira-kira sahabat semua ya. Jadi tanpa berlama-lama saja kita di sini mengoceh-ngoceh. Nah, kita apa saja? Kita lanjutkan perburuan kita hari ini. Semoga berhasil ya, Bawang. Nah, itu umpannya teman ya. Diikat. Nah, itu dia. Supaya teman nampak. Diikat dia. Ikat dengan benang. Nah, baru dilempar nanti teman. Oke, segitu aja ya. Mantap. Nah, itu dia teman ya, sudah dibuhul. Nah, sekarang kita dilempar lagi. Dilemparnya ke sungai teman ya, jangan ke darat. Darat ini enggak nanti yang makannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Itu perahu orang kebon teman. Ini caranya. Itu dia. Mantap kan? Jadi nanti kita pasang 1, 2, 3 pancingan aja ya Pak. Ya, baru kita tunggu ditangkapnya teman. Oke, kita lanjut saja. Oke teman, sambil kita menunggu pancingan, kita mancing pula umpan cacing, mencari ikan singat atau pandan-pandan. Itu sudah dilempar dua ya Pak. Dua pancingan. Sahabat semua, itu pawang sudah mulai memegang. Tadi ada getesan dicotok-cotoknya sahabat semua ya. Semoga ditelannya umpan itu teman-teman. Jadi bisa strike kan. Oke, kita tunggu. Mantap ini, semoga berhasil ya. Wow, inilah detik-detik yang menegangkan teman ya. Di saat ikan mulai menggetas, menggigit-gigit arus, disitulah kewaspadaan tingkat tinggi berjalan. Oke. Ya, belum ada strike kita ya, Bang. Belum ada lagi lepasannya. Tadi ditangkapnya tidak jadi.
Ini sudah dua kali tadi teman ya ditangkap pancingan, tapi belum lengket, belum rezeki ya. Nah, ini kita masih menunggu-nunggu ya Pak Bang. Airnya dia rasa nampaknya surut nih teman. Kencang lagi surutnya. Ini sungai ini bermuara ke muara air Bangis sebar semua. Jadi sekarang ini jamnya pasang surut. Jadi airnya kencang sekali. Oke. Di sini Pak Wang memancing dulu ya Pak Wang. Ya, oke, saya sini tunggu. Saya ke hilir. Mau melihat ikan-ikan sengat atau ikan-ikan kecil. Nanti Pak Wang berteriak kencang kan? Ya. Tertukik-tukik nanti saya kejar. Oke Pak Wang. Oke, lanjut. Mantap. Ini beringin besar sahabat semua. Di sini kita mau memancing dulu ya. Pawang di hilir aja dulu. Sementara kita mau menyurvei dari dalam. Apakah ada tempat memancing? Wow, ada teman ha. Mantap mantap ya lokasinya. Wow. Semoga ada ikannya. Tengoklah teman ha, beringannya. Siram ya. Oke. Kita gaskan saja. Kita naik ke atas teman. Mancingnya dari atas kita ya. Dari atas teman, turun kita ke bawah ya. Teman, nyut, mantap. Langsung teman, langsung. Ikan mantap. Nyut. Mantap. Lihatlah teman ya. Tempatnya ini apa? Siram. Sini saya mancing kan. Sedapnya tempat ini teman. Wow. Di atas lagi. Rimbun. Oke. Lanjut lagi. Mantap. Jadi sukan dos. Wish, babon teman. Babon. Ada yang babon ternyata di bawah. Timpap dia. Tuan teman, sudah mulai mendekat dia ya. Penasaran dia, sangat penasaran sekali. Ini tidak satu jenis katanya kan. Ditengoknya lebih dekat lagi. Kita mancing di sini tadi ya. Dia di situ. Memantau. Ada lagi di sini di atas kita. Okay. Kita balik lagi ya ke tempat pawang. Semoga mudah-mudahan pawang ada strike. Ini tempat ini mantap sekali teman ya. Sayang sekali. Ikan hiunya tidak ada sama ikan pari ya. Jadi kita balik aja dulu ke tempat pawang. Lanjut. Ini pawang sama sampai kita. Ada dapat, Bang? Belum ada lagi. Belum ada cotopan tadi? Belum.
masih yang kering, tapi dia mau menangkapnya apa kuat. Tidak mau tangkap kuat deh. Kecil mungkin ya, Pak. Kecil mungkin ikannya. Oke, kita bersabar aja sobat semua ya. Kita kasih dulu penabol, makan enaknya. Oh, makan gratis uang ya? Makan gratis. Tanpa mata pancing. Oke. Lanjut saja. Alhamdulillah, teman. Ini dia ya, ikan yang kita pancing tadi di tempat yang sangat seram itu ya. Mantap. Akhirnya ada juga yang mau kita masak. Oke, yang besar belum dapat, yang kecil kita manfaatkan. Let's go. Ditangkap burung ini, man. Kena tadi bawah mancing kira. Mancing kira. Tertakut ke atas. Tadi panjat, sayang batu-batunya nanti dia dapat. Burungnya lepas. Wow, banyak duit ini, Pak. Duitnya ya. Langsung lompat aja lah, Pak. Mandi. Mantap nih, man. Ikan tak dapat, burung pun tak dapat, tapi ditangkapnya tadi pas melempar. Disembarnya. Kita lanjut memasak nih, man ya. Sudah sore. Yap. Ini nasi kita sahabat semua sudah terjorang. Lanjut. Wah, di sini pawang menunggu sentakan nih, man ya. Tadi ditangkap pancingan itu nih, mana yang dipegang pawang. Tapi pandai dia memainkan umpan pawang ya. Tangkapannya kecil-kecil. Sewaktu ditaruh, baru ditarik kuatnya. Dipegang, lepas lagi. Begitulah kepandaiannya. Ho-ho. Mantap. Nasi kita terjorang, teman ya. Itu tadi di getasnya. Terus yang ini. Makanya saya biarkan dulu nasinya tercorang, saya unyikan yang ini, saya jaga ya. Jadi pawang jaga yang di bawah, saya jaga yang di atas. Ini tangkap semua nih ya. Apa sih, Pak? Ada di atas sana nih, man. Mantap. Semua kalian yang cek ya, Pak. Makan. Makan cantik. Makan gratis. Makan gratis. Hari silap suai ini, man ya. Semoga nanti buah hasil. Ya, ikannya. Ini sudah di mana. Lengket bawang. Lengket bawang. Dergelucu. Hah? Dergelucu dia. Lengket bawang. Dergelucu. Hah, lepas. Kuat bawang. Kuat dia, ha. Habis umpannya nih. Sayang sekali. Ah, itu mah, ha. Satu lagi makannya tuh. Dimakan lagi, Bang. Yang di atas itu, ha. Yang ini. Ha. Yang ini, Bang ya. Yang saya jaga tadi kan. Habis umpannya teman, ha. Dapat dia. Terbesi. Ini ditangkapnya lagi, Bang. Masih di apanya ya? Masih digigitnya kan? Oke. Kita tunggu aja, teman. Senget lagi umpan enaknya. Oke, pawang, kasih lagi umpan enaknya, pawang. Bukan umpan. Ini baju bukan pawang. Menambah. Menambah. Menambah umpan. Menambah umpan. Nah, itu dia umpan sawit ya. Lagi teman ya. Umpan sawit satu karung. Ini semoga sambil memasak ini lengket nanti ya, pawang. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Wow. Oh, ini kita dapat rezeki ini. Terkelenjat. Oke, kita lanjut saja, pawang. Lanjut. Sudah tersange sahabat semua nasi kita ya. Nah, ini ikannya sudah kita bersihkan. Kita lanjutkan saja. Ini kita tumis bawang sama sirai dan juga cabainya. Ini cabai rawit. Ini sudah harum, masukkan airnya. Sedikit aja. Baru kita masukkan ikannya. Iya. Mantap, Mbak. Iya.
mantap. Nanti kita kasih sayurnya wortel. Ulamnya ada petai. Petai, sedikit ya. Cukupnya untuk kita. Mantap. Ah, sudah menggelegak sahabat semua ya. Hari pun sudah malam, sudah kelam. Jadi tinggal kita tunggu sebentar lagi makan kita. Oke, mantap. Ah, ini dia sahabat semua, sudah matang ya. Oke, sekarang tinggal makan kita lagi sama pawang. Let's go. Oke, sahabat semua ya. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Seperti biasa, mari kita santap lahap makan kita dulu. Tuh. Ini ada kita ulam petai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 4 surang. 1, 2, 3, 4 surang kita sama pawang. Oke, ya. Kita lahap lagi. Mari makan. Itu dia. Sudah tidak tahan lagi. Oke, sahabat semua ya. Hei. Walaupun ikan biasa tidak dapat. Ya, yang kecil kita manfaatkan. Yang kecil tetap lemak. Enak terus ikan kecilnya. Kencing mantap ya sahabat semua. Mantap luar, mantap dalam. Mantap tutup-tutup. Tapi ini dia yang bikin 5 kali lipat ya bapak. Petai itu ya. Petai. Lanjut, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ini bikin mencotok ini dengan ya. Peta ini. Nampak peta di bawah? Ada nih. Sama kulit? Nggak buka kulit dulu. Makan isi sama kulitnya. Biar bertambah vitamin ya. Pak. Nih, kulitnya kita buang. Di depan situ ada kira tidur. Mencotok. Banyak-banyak ambil ikan itu. Ini kan banyak tadi dapat nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar mencotok. Kuah juga aja nasi deh. Nasi goreng nih mana? Enak juga kan. Ikan kecil-kecil ni. Manis juga. Jantan bawang. Dapat ikan jantan. Berarti tidak ada ikan sengatnya sini. Ikan bersisik aja. Padek. Padek ya bawang. Alhamdulillah, kenyang kita ya, Pak. Kenyang.
Walaupun ikan besar belum rezeki kita dapat, alhamdulillah ikan kecil memberi pertolongan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang besar, yang kecil pun bisa. Oke. Mohon maaf kita teman ya, kesalahan kekurangan dalam video. Ya Bapak? Ya, hari ini cuma belum ada rezeki yang besar. Iya, kapan-kapan kita coba lagi. Esok, lusa, satu hari, dua hari, tiga minggu, empat minggu, setahun, ataupun bahkan dua tahun lagi ya Pak Bang. Pokoknya jangan bosan-bosan. Oke, mantap Pak Bang, semangat tempur. Semangat tergelucu ya. Tergelucu tadi sekali. Oke, sayang sekali. Itulah tandanya belum rezeki kita teman ya. Jangankan di bibir, dalam mulut pun keluar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.